masih bersama kami di Lensa Olahraga Malam. Mitra Olahraga, gol Greg Nwokolo di akhir pertandingan memastikan kemenangan tipis Pelita Jaya atas juara bertahan Persipura Jayapura 3-2. Dan ini dia cuplikannya. Tuan rumah Pelita Jaya bertekad meraih poin penuh saat menjamu Persipura Jayapura di Stadion Singa Perbangsa Kamis sore. Satu menit di lantur minum, justru Persipura mampu membuka keunggulan lewat sepakan Zarhan Karangga. Skor 1-0 bertahan hingga jeda. Babak kedua baru berjalan 3 menit, Safi Salim memanfaatkan bola rebound dari tandukan Greg mampu membuat gol penyimbang 1-1. Menit 60, Greg yang terjatuh di kotak larang memaksa wasit menunjuk titik putih. Tendangan penalti Safi sukses membawa Pelita berbalik unggul 2-1. Akan tetapi keunggulan pasukan Rahmat Darmawan tidak bertahan lama. Berawal dari kesalahan Victor Igbonevo menghalau bola, Zarhan sukses melob bola ke gawang Imade Kadekwardana. Pelita 2, Persipura 2. Menit 88, eksekusi bola mati Greg memastikan kemenangan di Young Guns atau juara bertahan Persipura dengan skor 3-2. Hasil ini membawa Pelita Jaya menduduki ke posisi 7 menggeser Mitra Kukar dengan raihan 31 poin. Sementara kekalahan ini membuat Persipura gagal menggusur Sriwijaya FC yang berada di posisi puncak klasemen sementara.